我做过啊，就是吃完就没有季节吗？所以我就少做。有可能应该是这批肉上来应该五六百斤应该有了，大概是这样子。所以你估啊，你结果可以吗？我，那你也无不讲啊，你了。Halo teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Kali ini saya hanya mau berbagi sedikit atau memberikan referensi atau contoh tentang tripang gamat batu super atau kualitas premium. Nah, seperti yang saya pegang ini, kira-kira seperti inilah yang disebut barang bagus, barang super, atau kualitas premium. Ya, teman-teman, ya masih ada banyak lah, cuma ini sedikit sampel atau referensi lah, setidaknya seperti ini. Masih bisa lebih baik dari ini kalau kita mau buat atau mau proses yang jauh lebih bagus dari ini, tapi setidaknya ini sudah cukup untuk menjadi referensi bagi kita sebagai pengusaha tripang. Ini sekedar contoh saja sih, jadi begini ya teman-teman semua, soal proses, soal cara teknis memasak sudah saya berikan juga, sudah saya share, sudah saya bagi di video sebelum-sebelum ini ya. Ini cuma sekedar mereview atau mengulang kembali supaya masih segar ingatan kita ya teman-teman. Ya beginilah, semoga bermanfaat. Dan seperti ini contoh tripang gamat bagus, tripang gamat batu yang super, yang banyak orang menyebutnya kualitas premium. Oke teman-teman, semoga ini menjadi referensi kita bersama sehingga kita mudah untuk bertransaksi baik jauh ataupun secara langsung, karena dengan begini harga juga kita bisa negosiasi sampai deal lah, sampai tinggi setinggi mungkin selama masuk akal ya. Tentu acuannya adalah pasar lah ya, setiap buyer juga punya pasar masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih.